Halo Coy, jumpa kembali di Jogja Hidrografik. Sekarang saya akan mencoba Tekiro-nya K350. Ini sudah saya rangkai lengkap. Biasanya saya ngeset angin manometer ini di angka 40 maksimal. Maksimal di angka 40. Karena spregan rata-rata bekerja di 30-40 efisien, Mas. Oke. Kita akan coba dulu titik fokusnya. Kita akan coba 3 titik. Nah, ini hasilnya. Saya coba akan kecilkan lagi anginnya karena ini titik fokus. Oke. Kalau kita lihat ini angin maksimal. Kemudian yang kedua, angin saya turunkan lagi. Untuk titik fokus lumayan lembut. Untuk apa sebaran di seputar titik fokusnya, kita akan coba untuk lebarnya sekarang. Macet. Oke. Manometernya sepertinya nggak beres ini. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba. Untuk tembakan panjang, kebetulan ini cair sekali cat putihnya. Tembakan panjang efektif di sekitar 20 cm, 15 sampai 20. Jarak tembak saya sekitar 25 cm. Untuk semburannya bias di luar area semprotan cukup lembut, tetapi kok saya rasa terlampau luas ya. Sisanya itu terlampau luas. Kita akan coba untuk sekali tembak. Efektif di 15 sampai 20 cm. Begitu, nah ini. Jadi masih lumayan lebar ya bias semburannya. Ini 11-12 hasilnya dengan awarita. Kita akan coba lagi semburan panjang. Ya. Jadi K350 ini efektif kerja di untuk lebarnya 15 sampai 25 cm. Untuk harga 250 sampai 350 ya. Ini cukup lumayan. Hanya saja saya kok sisa biasnya ini masih cukup banyak ya.
Untuk sementara hasilnya seperti itu. Monggo nanti kalau memang berminat silakan cari di marketplace, karena saya tidak jual. Begitu ya saya. Untuk Tekiro K350 semburannya. Demikianlah, saya kok masih penasaran dengan hasilnya. Kelihatan enggak ya semburannya? Nah ini kurang lebih segitu. Ini udah maksimal lebar ya. Habis. Oke. Demikian hasil semburan Tekiro K350. Apapun itu, ini penilaian saya. Monggo nanti kalau jenengan berminat, cari di marketplace. Terima kasih.